Indonesia U19 di bawah pimpinan pelatih Indra Sapri masuk lapangan untuk menghadapi Kamboja dalam pertandingan kedua Grup A di Asian Cup U19 yang berlangsung di Gelora Bung Tomo. Dua tim sudah masuk ke lapangan untuk mendengar lagu kebangsaan masing-masing negara. Diawali dengan lagu kebangsaan Kamboja. Indonesia bergema di Stadion Gelora Bung Tomo dan pemain-pemain Indonesia menyalami pemain-pemain Kamboja. Pelatih Indra Sapri tetap mempertahankan the winning team mereka ketika mengalahkan Filipina dengan 6-0 di laga pertama Grup A. Dan tadi sebelum Indonesia main, Filipina sudah mengalahkan Timur Leste 2-0 lewat 2 gol atau brace dari Otu Abang, pemain Filipina. Persaingan di Grup A semakin seru, terutama untuk menempati peringkat kedua karena Timur Leste menang dalam pertandingan pertama melawan Kamboja dengan 3-2. Filipina kalah dari Indonesia dengan 0-6, tapi sekarang Filipina menang 2-0 dari Timur Leste. Jika Indonesia menang melawan Kamboja dalam pertandingan ini, maka Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai
juara grup, walaupun masih ada pertandingan terakhir melawan Timur Leste, tapi bukan saja mendahului, sudah bisa dikatakan bahwa kita akan bisa mengalahkan Timur Leste. Jika melihat tadi Timur Leste gagal untuk mengalahkan Filipina, bahkan untuk mencetak 9 gol pun gagal dilakukan oleh pemain-pemain Timur Leste, sementara kita dengan sangat mudah mengalahkan Filipina. Clean sheet, 6 gol tanpa balas. Ini belakang, ini dia tetap ada Iqbal, Wiyange, Kade Karel masih di belakang. Masih yang sama ketika melawan Filipina. Yo mas ini lo ada kata apa? Ikram. Ada Alvareza, Buffon juga di belakang dengan 3-4-3. Baik, kita akan menunggu pertandingan segera akan dimulai, teman-teman. Sebentar kita akan memberikan info tentang duel Indonesia melawan Kamboja, yang menurut saya Indonesia bisa mengatasi Kamboja dalam pertandingan ini. Ini supporter fanatik Ultras yang terus mendukung Timnas U19 Indonesia atau Garuda Muda. Pemain-pemain Kamboja. Sambil menunggu kick off, Arkan Kaka di depan. Tony Firmansa akan memimpin di tengah bersama dengan Vico Dennis, Mufli, Dayat, Doni Tri sebagai kapten kesebelasan. Pertandingan sudah dimulai. Kita menunggu teman-teman hasil pertandingan nantinya. Sampai di sini dulu dengan saya, Bung Ropan.